Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, harga komoditi cabai merah terpantau merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan, Minggu, 4 September 2022. Seperti halnya di pasar tradisional Kampung Lalang Medan Jalan Kelambir nomor 5A, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, harga cabai merah melonjak berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai merah naik dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram, kini menjadi Rp88.000 per kilogram. Naik lagi harganya hari ini, kemarin Rp20.000 seperempat sekarang sudah Rp22.000 seperempat, kalau cabai rawit juga naik tipis dari Rp6.000 seperempat, hari ini Rp7.000 seperempat, ujar Lina pedagang di pasar tradisional Kampung Lalang kepada Tribun Medan, Minggu, 4 September 2022. Dikatakannya, saat ini jumlah pembeli masih stabil seperti hari sebelumnya, tidak ada penurunan yang berarti. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.